Saya berawal dari satu hari menyalami 5 orang harus tersenyum karena tangan saya. Sampai di sini saya sudah kalikan dari 300 orang. Setelah bintang 2 insya Allah nanti saya 500 orang satu hari saya targetkan. Itulah hal perlu menanasnya. Harus tersenyum dengan tangan saya. Ilohnya dikatakan, nasnya dikatakan, baru pantas mata kamu, baru pantas dari bintang 2. Kalau ibadahmu seperti kemarin, kamu merugi. Kamu turun ibadahnya gara-gara kesibukan, gara-gara bintang 2, celaka kamu. Itulah yang saya teriakin di cermin itu, di malam-malam itu. Saya turun, malam-malam masuk teriakin, Umar, kamu nanti bintang 2. Kalau sholatmu sama dengan sekarang, kamu rugi. Kalau turun, terus tidak awal waktu lagi, gara-gara rapat, sibuk rapat, kamu celaka. Itu di depan kaca tuh, yang ada di rumah, jam 12 malam. Orang udah berada tidur semua. Saya masih ngomong sama sendiri, kayak orang gila.